menjadi hukum dan ketetapan bahwa jika ada awal, pastilah ada akhir. Tetapi, regenerasi kepemimpinan harus tetap dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Afandi Ruslan dari kelas 11 IPA 2 sebagai calon kandidat Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022 nomor urut 1. Sebagai seorang kandidat calon Ketua OSIS, tentunya saya memiliki visi yang mana untuk mewujudkan visi tersebut didukung oleh beberapa misi dan juga program unggulan. Sebagai seorang kandidat calon Ketua OSIS, saya memiliki visi yaitu hebat, bermartabat, bermanfaat. Hebat dalam menjalankan segala tugas dan kewajibannya, bermartabat atau memiliki wibawa dalam berperilaku dan juga berpenampilan, dan bermanfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun untuk semua warga di SMA Negeri 1 Kawali. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki beberapa misi. Yang pertama, OSIS aktif. Organisasi sebagai wadah bagi para siswa untuk meningkatkan keaktifannya dalam berbagai aspek, seperti kreativitas, komunikasi, dan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Yang kedua, Uswatun Hasanah. Menjadi contoh yang baik dengan berperilaku dan bertutur kata yang baik. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Yang keempat, menjalankan atau merealisasikan segala sesuatu atau segala hal yang sudah dan akan direncanakan. Sebagai seorang kandidat calon Ketua OSIS, tentunya saya memiliki beberapa program unggulan. Yang pertama yaitu KASIH. KASIH adalah singkatan dari kelas bersih, yang mana dengan adanya program ini diharapkan bisa meningkatkan kebersihan di lingkungan SMA Negeri 1 Kawali, khususnya di lingkungan kelasnya. Adapun program ini dikemas dalam sebuah bentuk perlombaan yang ditujukan kepada para siswa di SMA Negeri 1 Kawali. Selanjutnya, yang kedua adalah Metamorph. Melihat dari kepengurusan OSIS yang sebelumnya, kegiatan Metamorph ini sangat penting untuk diteruskan. Metamorph sendiri berasal dari kata metamorfosis, yang berarti perubahan menuju kesempurnaan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para generasi muda mampu untuk merubah segala sesuatu hal yang ada pada dirinya menjadi lebih baik lagi. Kemudian, yang ketiga adalah RUMIT. RUMIT merupakan singkatan dari Ruang Kemitraan. Menjalin hubungan yang baik dengan beberapa elemen yang ada di sekolah, seperti organisasi atau ekstrakurikuler, dengan saling mendukung atau membantu terjalannya atau terrealisasinya sebuah kegiatan atau program yang sudah direncanakan. Sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bersama saya, Evan Afandi Ruslan, kandidat nomor urut 1, amanah dalam melangkah bersatu dalam mahabbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.